Selamat datang, saudara. Anda bersama kami, Gereja Cornerstone Indonesia yang ada di San Francisco. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Saya mengucapkan selamat beribadah. Sebelum kita beribadah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, saudara, pastikan ada di channel YouTube ataupun di channel Facebook kami. Kemudian dimulai jam 11 pagi dan jam 5 sore. Yang kedua, saudara, waktu beribadah, saudara harus menganggap diri saudara seperti sedang pergi ke gereja dengan berpakaian yang rapi, kemudian mempersiapkan diri beribadah. Yang ketiga, saudara, karena saudara memakai handphone atau HP, jangan lagi menggeser ke aplikasi yang lain, konsentrasi beribadah. Yang keempat, persiapkan persembahan Anda, doakan baik-baik apa yang saudara mau persembahkan. Untuk persembahan, saudara bisa masukkan amplop, tulis nama dan tanggal, khusus bagi teman-teman yang ada di Cornerstone, nanti kita akan serahkan ke gereja. Yang kedua, saudara juga bisa memberikan persembahan melalui website yang ada di link ini. Itu langsung masuk ke pusat, tapi berikan kode Indonesia. Yang ketiga, saudara, ada barcode Venmo yang tersedia di flyer. Saudara bisa scan. Persembahan saudara akan diterima dan akan dimasukkan ke gereja. Jadi ada tiga cara yang saudara bisa lakukan. Selamat beribadah. Pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di hari Tuhan ini. Kita sangat bersuka cita dan bersyukur kita boleh beribadah pada Tuhan meskipun melalui online dan di rumah masing-masing. Mari saudara sekalian, kita persiapkan hati kita.
Dan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kebaktian hari ini kita akan mulai, demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara sekalian, kita akan memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dengan memuji Tuhan nomor 387, Allah Benteng yang Teguh. 387, Allah Bentengku yang Teguh, A Mighty Fortress is Our God. Dalam doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan kami cuaca yang cerah untuk kami boleh beribadah pada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk segala nafas kehidupan yang masih Engkau berikan pada kami. Biarlah kami boleh memuji-muji Engkau dan membesarkan nama Engkau. Tuhan, biarlah kemuliaan Engkau boleh bersinar di dalam hati kami, Tuhan. Agar damai sejahtera Tuhan selalu bertata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Engkau dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Engkau. Hanya namamu sajalah yang dijunjung tinggi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Memuji Tuhan, lah hidup orang Kristen, memuji-muji Tuhan senantiasa. Nomor 77, puji Yesus.
mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami tak syukur kepada Engkau ya Tuhan, di mana hari ini Engkau memberi kesempatan pada kami untuk beribadah pada Engkau Bapa. Kami percaya ini adalah karena kasih karunia Engkau ya Tuhan. Biarlah kami semua tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang Kau berikan pada kami. Selagi Engkau memberi anugerah pada kami, biarlah kami pegang erat-erat Tuhan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan kesempatan anugerah yang Tuhan berikan pada kami Tuhan. Dan suatu saat kesempatan dan anugerah ini akan diambil daripada kami. Biarlah Tuhan kami mau Tuhan, dengan sepenuh hati Tuhan, memegang erat-erat akan Engkau Tuhan, sehingga kami tidak Tuhan hidup binasa Tuhan Yesus. Kami ingin berdoa ya Bapa dalam surga pada saat ini untuk gereja kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga pada saat ini gereja seluruh dunia Bapa. Biarlah Engkau memberkati semua hamba-hambamu, memberkati semua anak-anakmu agar mereka selalu tetap setia pada Engkau, beribadah kepada Engkau Tuhan dan tidak meninggalkan Engkau Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk semua kegiatan gereja Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, Engkau terus Tuhan memakai setiap media sosial ataupun WhatsApp dan semua Tuhan Engkau pakai Tuhan atau melalui Zoom untuk memuliakan nama Engkau Tuhan, untuk bersaksi bagi Engkau dan memberitakan firman-Mu. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pendeta Saul yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dia dengan kuasa daripada surgawi, sehingga apa yang disampaikan menjadi berkat dan menjadi dorongan dan semua nasihat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk negara dan Amerika Tuhan. Kami berdoa untuk situasi yang berlangsung yang kacau Tuhan, mana kami berdoa ada terjadi masalah keamanan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri dengan firman-Mu boleh berbicara kepada semua Tuhan, orang-orang yang saat ini belum bertobat Tuhan, yang menjara dan sebagainya. Biarlah mereka boleh mendengar Injil daripada Engkau Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh bertobat dan diselamatkan. Dan kami berdoa Tuhan biarlah Engkau sendiri yang mengendalikan sejarah, Kau mengendalikan semua situasi dan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua, terutama COVID yang pada saat ini Tuhan yang masih berlangsung, yang masih mengecam manusia. Kami berdoa biarlah di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan dan kami menyia-nyiakan semua Tuhan wabah ini. Jikalau mungkin Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau memberikan mujizat-Mu sehingga wabah ini boleh berlalu Tuhan. Dan Engkau memberikan kekuatan pada setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk Tuhan, tolong Tuhan, memberi kesabaran dan terus berharap kepada Engkau, sehingga Tuhan, Engkau memberikan pengharapan pada mereka. Dan kami juga berdoa ya Bapa dalam surga untuk gereja pada minggu ketiga hari Bapa. Tuhan kiranya Engkau memberkati acara ini sehingga hari ayah sedunia ini boleh diberkati oleh Engkau. Dan Bapa-Bapa boleh menjadi teladan bagi anak-anak mereka dan cinta kepada Engkau. Dan Tuhan kami berdoa biarlah firman-Mu boleh terus difirmankan dan boleh diturunkan pada generasi-generasi kami yang akan datang. Tuhan kami berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk Indonesia Tuhan, untuk COVID-19 yang masih ada. Biarlah Tuhan terus menolong agar semua orang-orang boleh menjaga untuk membit daripada COVID ini. Mereka boleh ikut campur di dalam menjaga kesehatan sehingga tidak mewabah Tuhan. Dan kami berdoa dan menyerahkan Tuhan semua ke dalam tangan Engkau. Biarlah Bapa Engkau memberkati jemaat-jemaat yang mencari pekerjaan, yang sakit penyakit. Biarlah Tuhan tolong jamah dan sembuhkan mereka. Engkau tolong agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Dan kami berdoa dan menyerahkan semua ke dalam Engkau Bapa, biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dan kami ingin menutup doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dan pada saat ini kita akan masuk kepada firman Tuhan. Dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Marilah kita tenangkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara sekalian. Kita bertemu kembali pada hari ini, hari Minggu, hari yang penuh dengan sukacita. Mari saudara, saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan bacakan ayat 44 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai ayat 47. Demikian firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian bagian pertama firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka lagi saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, kita akan bacakan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah
kepunyaan mereka bersama. Ayat 33, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang telah membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita semuanya tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur, terima kasih kepadamu, kalau pada hari ini kami diberi kesempatan untuk bersama-sama mempelajari firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, supaya apa yang disampaikan Tuhan boleh jadi berkat bagi kami semua dimanapun kami berada yang akan mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertanyaannya kepada kita, apa yang menjadi syarat supaya kita disukai semua orang seperti yang terdapat di dalam Alkitab ini? Jemaat mula-mula itu Alkitab mencatat disukai semua orang. Mengapa pada hari ini saudara ada banyak orang yang baik-baik, ada banyak orang yang setia, ada banyak orang yang suci hidupnya, tetapi tanya kutip tidak disukai orang saudara. Apakah orang itu berbuat dosa? Tidak juga saudara. Apakah orang itu berbuat salah? Tidak saudara. Apakah hari ini kita masih relevan dengan disukai oleh semua orang? Saudara, ayat yang kita baca menggambarkan bagaimana kehidupan jemaat yang mula-mula pada waktu itu. Kitab mencatat bahwa mereka yang baru menerima Roh Kudus dan mendengarkan khotbah Petrus yang menggebu-gebu memberi diri mereka dibaptis, saudara. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jumlahnya. Angka 3.000 saudara bukan angka yang kecil. Angka 3.000 merupakan satu angka kemenangan yang besar, tidak termasuk kaum wanita dan anak-anak saudara. Mereka mendengarkan berita kesukaan, berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Saudara, terus terang, untuk memenangkan satu jiwa, kita harus berjuang keras saat ini. Kalau Tuhan belum mengizinkannya, belum tentu itu terjadi, saudara. Jadi perlu ada kerja keras, kesetiaan kepada Tuhan, sungguh-sungguh melayani. Saudara, melayani setiap orang sampai dia percaya kepada Tuhan tidak sama dengan kita berjualan, mempromosi, saudara. Tidak sama, saudara. Itu menyangkut hati, itu menyangkut komitmen, itu menyangkut pertobatan, itu menyangkut pembaharuan hidup, itu menyangkut iman, kepercayaan, dan itu menyangkut kehidupan dan kematian, masa depan hidup orang ini di dunia. Jadi saudara, tidak main-main saudara. Dan saudara, Roh Kudus memberikan kuasa kepada rasul-rasul pada waktu itu. Petrus dan kawan-kawan menyampaikan firman Tuhan, ada 3.000 lebih
orang bertobat itu luar biasa sekali, bukan? Saudara, itu sebabnya satu orang sangat berharga di mata Tuhan. Dan engkau, saudara, yang duduk saat ini di rumah masing-masing, sangat berharga di mata Tuhan. Jangan sia-siakan hidup kita. Saya melihat di dalam Tuhan dan dalam Alkitab mencatat 2000 tahun yang lalu ada orang-orang yang disukai semua orang. Kenapa terjadi demikian, saudara? Nah, di dalam Alkitab yang kita pelajari paling sedikit ada 3 hal yang harus kita camkan bersama. Mengapa orang pada zaman Perjanjian Baru itu bisa disukai oleh semua orang? Yang pertama, coba kita lihat bersama. Mereka disukai oleh semua orang karena mereka itu bertekun dalam pengajaran. Saudara, kita perlu ingat bahwa kondisi pada saat itu adalah Roh Kudus baru saja turun. Semangat mereka masih berkobar-kobar. Sehingga keinginan mereka untuk mengabarkan kabar baik itu masih terbakar dalam hidup mereka. Keinginan mereka begitu kuat untuk menyampaikan satu berita yang baru, suatu berita kesukaan ini kepada orang lain. Keinginan untuk menyampaikan berita baik. Saudara, pada waktu itu ahli Taurat dan orang-orang Farisi masih diam, masih adem. Adem-adem, ayem-ayem orang bilang. Kenapa, saudara? Karena mereka pikir baru bulan-bulan lalu Yesus sebagai guru besar mereka itu sudah terbunuh. Bagaimana mungkin mereka bisa bangkit kembali? Tapi siapa sangka 50 hari setelah kebangkitan Tuhan, semangat Injil itu berkobar kembali. Petrus berkhotbah, para rasul menyampaikan firman Tuhan. Ada banyak orang yang bertobat, saudara, yang percaya kepada Tuhan. Dan awalnya mereka masih berdiam diri. Saudara, kesulitan, tekanan atau penganiayaan pada waktu itu masih belum ada. Rasanya kehidupan pada waktu itu masih aman-aman. Dan mereka berkumpul bersama. Alkitab mencatat mereka bertekun dalam pengajaran. Bertekun itu tidak gampang, saudara. Ada banyak orang, termasuk anak Tuhan hari ini, saya lihat dia bisa bertekun kalau dia menghadapi persoalan. Mau bertekun dalam doa, karena dia ada persoalan dalam kehidupan, dia bertekun dalam doa. Dia mau bertekun dalam melayani Tuhan karena dia masih semangat bertekun. Tapi ketekunan setiap orang itu diuji. Saudara, ketekunan seseorang itu diuji oleh waktu. Apakah pada waktu yang panjang itu engkau masih senantiasa tekun? Jangan pada waktu susah saja, pada waktu belum dapat pekerjaan, engkau tekun bersikap dalam doa. Lalu Tuhan berkati, ketekunan Anda pun hilang. Jangan sampai demikian. Saudara, disukai semua orang bukan hal yang gampang. Sampai hari ini, boleh dikatakan di dunia ini, orang yang sebaik apapun, sehebat apapun, seluar biasa apapun, tidak semuanya disukai oleh semua orang.
Ya, saya ulangi kalimatnya. Siapapun Anda, betapa baiknya Anda dan saya di dunia ini, tetap saja ada sisi-sisi yang tidak disukai oleh orang lain. Itu sebabnya, saudara, ada like, ada dislike. Kalau dia suka, dia like. Kalau dia tidak suka, dia dislike. Atau dia sungkan ngomong, diam-diam saja. Kita tidak tahu sikapnya. Kalau dia diam-diam, itu termasuk kategori dislike. Namun hari ini, terus terang, ada banyak orang minta-minta supaya dia itu disukai. Itu artinya apa, saudara? Dia disukai karena sungkan. Dia disukai karena segan. Dan jemaat mula-mula pada waktu itu, mereka disukai bukan karena sungkan, tapi mereka melihat apa yang mereka lakukan, saudara. Saudara, zaman sekarang karena kondisi keuangan yang lancar, usaha yang aman, kesehatan yang baik, keluarga yang penuh sukacita, seakan-akan menghalangi orang untuk menerima kabar kebaikan itu. Orang lebih mementingkan uang daripada Tuhan, sudah jelas. Orang lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan surga. Sebaliknya, pada saat kondisi yang sulit, baru muncul orang-orang yang tanda kutip rohani. Setelah di zaman pandemik ini 3-4 bulan, muncul banyak sekali orang-orang yang hidupnya seakan-akan rohani sekali. Cerita tentang Tuhan, rajin baca firman Tuhan. Tetapi saudara, yang dituntut oleh Tuhan di dalam zaman Rasul adalah ketekunan. Kalau misalnya suatu hari pandemik ini sudah berlalu, apakah engkau dan saya masih tetap tekun? Ini satu pertanyaan. Kalau itu sudah berlalu, apakah engkau dan saya masih tetap tekun? Jangan-jangan Tuhan dilupakan, saudara. Di sini letak ujian kita. Di sinilah letak kelulusan kita. Kalau kita tetap setia, kalau kita tetap tekun, maka kita lulus. Tetapi kalau ketekunan kita hilang, maka kita gagal. Anda dan saya tidak mau jadi orang yang gagal, bukan? Anda dan saya pasti mau jadi orang yang berhasil, bukan? Bertekun. Bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Saudara, tadi poin yang pertama adalah mereka bertekun dalam pengajaran. Maka poin yang kedua, mereka memecah-mecahkan roti. Nah, saudara, kobaran api penginjilan masih terasa. Hidup dalam persekutuan yang indah, mereka memecahkan roti bersama di rumah masing-masing secara giliran. Mereka lakukan penuh dengan gembira dan dengan tulus hati. Menariknya, saudara, di ayat 44 mencatat demikian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, saudara, jemaat pada waktu itu dikatakan tetap bersatu. Bersatu menunjukkan ada rasa memperhatikan. Bersatu menunjukkan ada persekutuan. Bersatu menunjukkan ada satu kekuatan, saudara. Bersatu juga menunjukkan menghilangkan rasa kepentingan pribadi. Saudara, bersatu dalam meja makan tidak bisa ada saling curiga, saudara. Kalau satu dengan yang lain belum berdamai, mereka
sulit bersatu dalam meja makan. Di meja makan kita terbuka, saling bercerita. Di meja makan kita saling terbuka, berdiskusi, share. Ada unek-unek bisa dikeluarkan. Tapi kalau di satu meja kita masih menyimpan persoalan masa silam, masih menyimpan rasa dendam, rasa iri, rasa curiga, bahaya saudara. Kita takut kalau dia taruh makanan, racun lah tempat kita. Kita takut kalau kita makan makanannya sakit perut pula. Jadi itu bisa terjadi kalau ada rasa saling curiga. Mengapa mereka bisa bergembira? Karena tidak ada rasa saling curiga. Tidak ada rasa saling iri. Tidak ada rasa merasa lebih hebat daripada yang lain. Cuma saudara, sayang sekali ayat yang begini seringkali diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka memakai ayat ini untuk mengeruk harta benda dari orang-orang percaya yang cinta Tuhan. Mereka yang tidak mendalami firman Tuhan hanya membaca sekilas, ramai-ramai menyerahkan kepada pemimpin harta kekayaan mereka dan dipakai untuk kepentingan sendiri. Itu bisa terjadi pada zaman sekarang dan faktanya pernah terjadi. Tapi itu pengajaran yang salah. Itu sesat. Zaman dulu tidak demikian. Mereka membawa harta mereka itu diserahkan di bawah kaki rasul untuk bersama-sama. Nah, waktu itu motivasi pribadi tidak ada lagi di sana. Rasa penting kepentingan diri sendiri pun tidak ada. Akibatnya saudara, bila ada motivasi yang tidak benar dalam persekutuan, otomatis tidak ada hati yang penuh sukacita di dalamnya. Apalagi kalau ada motivasi yang tidak benar dalam persekutuan. Kita bukan hanya tidak disukai oleh orang lain, kita bisa dibenci oleh orang lain. Itulah kekuatan persekutuan pada zaman perjanjian baru itu. Dan kekuatan persekutuan itu dipupuk sampai hari ini. Itu sebabnya maka setiap orang percaya, kalau kita sungguh-sungguh tetap setia pada Tuhan, sungguh-sungguh meninggalkan manusia lama kita, sungguh-sungguh meninggalkan perbuatan yang tidak berkenan dari Tuhan, kita bisa lupakan atau saling mengampuni, saling memperhatikan yang lain, kita bisa duduk dalam satu meja makan. Hari ini kita juga bisa praktekkan kalau misalnya kita memiliki harta kekayaan yang lebih, tidak salahnya kita ambil sebagian untuk menolong teman-teman kita yang kekurangan. Tidak salahnya. Jangan kita egois, menyimpan sendiri. Coba saudara yang sedang mendengar firman Tuhan saat ini. Engkau ingat-ingat, kira-kira adakah orang-orang yang sedang membutuhkan dan engkau memiliki lebih yang engkau perlu membantu dia? Engkau bisa lakukan, saudara. Walaupun di Alkitab mencatat mereka bawa dalam persekutuan. Sekarang kita masih di rumah, kita bisa lakukan kalau teman kita memang membutuhkan. Yang ketiga, saudara. Nah, kalau tadi yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran. Yang kedua, mereka itu memecah-mecahkan roti. Maka yang ketiga, mereka itu disukai oleh semua orang.
Jadi dengan bertekun dalam pengajaran, memecah-mecahkan roti, ada satu hal yang saya ingin menekankan adalah disukai oleh semua orang. Jemaat yang mula-mula saudara melakukan semua kegiatan ritual ini dengan tulus hati. Sehingga Alkitab mencatat mereka itu disukai oleh semua orang. Kisah Rasul 4 ayat 32 mencatat mereka sehati, ditambah lagi mereka sejiwa. Tidak seorang pun berkata ini milikku sendiri, tetapi semua kekapunyaan bersama. Inilah bentuk idealnya orang percaya. Karena apa saudara? Karena kalau di dalam persekutuan tersebut ada motivasi yang tidak berkenan, ada motivasi yang jahat mulai muncul, maka engkau dan saya tidak bisa disukai oleh orang lain lagi. Kita jangan memperluntur rasa persekutuan yang pada zaman dulu yang sudah begitu baik. Hari ini kita juga mau seperti demikian tentu. Hari ini mungkin kita merasa kecewa karena tindakan kita sudah menganggap, sudah berusaha menyukakan orang lain. Ternyata orang lain tidak menganggapnya sebagai suka kepada kita. Jadi sebaik apapun dari setiap manusia hari ini, tidak selalu dianggap baik oleh orang lain, saudara. Tapi kita harus bertekun. Artinya apa, saudara? Walaupun perbuatanmu, karaktermu itu dianggap tidak disukai, padahal sudah baik, jangan putus asa, jangan berhenti gara-gara satu orang yang tidak suka itu. Ingat, jangan berhenti gara-gara satu orang yang tidak suka itu. Karena kebaikan belum tentu dianggap baik, saudara. Contoh, seekor kerbau yang suka dengan lumpur, engkau bawa dia ke atas, kemudian engkau semprot dengan air yang jernih supaya dia bersih, ditaruh sabun, dibilas lagi, taruh minyak wangi, dikasih pakai pita dan sebagainya. Engkau lepaskan dia, dia kembali lagi ke lumpur. Karena dia tidak menganggap engkau memandikan dia, jadikan dia wangi itu baik. Nah, kalau ada orang yang hatinya sudah berkeras tidak mau ikut Tuhan, maka kebaikan apapun yang engkau lakukan kepadanya tidak selalu dianggap engkau baik, saudara. Tetap saja dia tidak suka. Tetapi saudara jangan lupa bahwa Tuhan sanggup mengubah hati manusia, ya. Pengetahuan, pendidikan, harta kekayaan tidak bisa mengubah. Saulus itu adalah orang yang punya karakter keras. Tentunya perbuatannya jahat. Karena penampilannya senantiasa mau menghancurkan. Ketemu siapa saja pasti arogan sekali. Bayangan saya demikian. Karena dia sebagai pemimpin yang ingin menghancurkan pengikut Yesus. Tapi Alkitab mencatat dia bertobat. Dia bertobat, saudara, dan dia berubah. Dari karakter yang tadinya menghancurkan, sekarang karakter yang membangun. Dari karakter yang tadinya tidak disukai, sekarang harus menjadikan hidupnya disukai. Siapa yang bisa mengubah? Hanya Roh Kudus yang sanggup mengubah manusia. Nah, saudara, saya mau menutup kebaktian kita ini dengan satu cerita fakta. Lewis, bacanya mungkin Lewis namanya, ya. Ya, terserah gimana baca. Istrinya bernama Catherine. Dia
melayani sebagai pemimpin di sebuah penjara di kota Sing Sing pada waktu itu. Nah, saudara, penjara di tempat itu terkenal merupakan penjara yang penjahatnya sangat jahat. Saudara bayangkan, penjahatnya sangat jahat. Banyak orang yang di sana kewalahan karena untuk menangani penjara ini, lalu serahkan kepada keluarga ini, Louis dan istrinya bernama Catherine. Setelah begitu Catherine masuk ke dalam pelayanan ini, dia itu begitu memperhatikan semua penghuni penjara. Ya, kadang waktu senggang dia ikut main bersama, kerja bakti dia ikut juga bersama dengan mereka, bersendagurau juga, dia juga senantiasa menasehati mereka, memberikan kekuatan pada mereka, sehingga dia di dalam penjara itu begitu akrab. Louis dan istrinya begitu akrab dengan penghuni penjara. Mereka tidak menganggap narapidana itu sebagai musuh, tapi sebagai teman, sebagai sahabat. Di dalam cerita itu dikatakan bahwa Catherine suatu hari mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Dia disemayamkan beberapa hari di kota Sing Sing, beberapa mile jarak dari penjara tersebut. Oh saudara, semua penghuni penjara ingin menyaksikan upacara penghiburan yang terakhir kali. Mereka sudah berdiri di depan pintu penjara. Saudara Louis mengetahui semuanya ini. Louis katakan kepada semua penghuni penjara yang demikian. Dia katakan, malam ini pintu penjara akan saya buka. Tidak ada pengawal. Tidak ada orang yang menjaga kalian. Kalian boleh pergi ke tempat persemayaman itu, ikuti upacara penghiburan, dan kalau sudah selesai, kembali lagi. Di dalam cerita itu dikatakan bahwa penghuni penjara itu pergi ke tempat persemayaman, saudara, dan semuanya pulang tanpa ada satupun yang melarikan diri, walaupun tidak ada yang menjaganya. Mengapa bisa terjadi? Kasih yang dipraktekkan oleh Catherine dan suaminya ini bukan sekedar kata-kata, tapi perbuatan mereka sungguh-sungguh telah mengubah hati dari setiap penghuni penjara yang keras, yang jahat ini. Begitu kasih yang luar biasa dari Tuhan, begitu kuatnya kuasa kasih dari Tuhan, membuat apa saudara? Membuat setiap penghuni penjara tidak tega melarikan diri. Masing-masing mereka kembali ke dalam penjara tersebut. Karena mereka melihat almarhumah Catherine sangat mengasihi mereka. Saudara, perbuatan baik Catherine itu telah melahirkan suatu perubahan terhadap orang banyak. Dan saya yakin perbuatan baik kita sekalian, Anda dan saya, dapat melahirkan perubahan bagi orang banyak. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Walaupun orang lain tidak suka kepadamu, jangan berhenti berbuat baik. Walaupun orang lain tidak senang kepadamu. Saudara yang saya kasih Tuhan, hari ini Tuhan Yesus begitu baik kepada engkau dan saya. Dia datang ke dunia ini, dia mati untukmu dan saya.
Perbuatan baik Tuhan semestinya dapat mengubah hatimu, mengubah hati mereka yang masih berkeras, mengubah hati mereka yang senantiasa seperti batu, supaya meluluhkan seperti penghuni penjara yang begitu jahat, yang begitu bobrok itu. Hati mereka diubah, mereka bisa keluar dari penjara tanpa pengawal. Tidak ada satupun yang melarikan diri. Mereka kembali lagi karena melihat Catherine begitu mengasihi mereka. Yesus mengasihi engkau, masihkah engkau berkeras hati? Berbuat baiklah. Engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tidak akan sia-sia seperti Catherine. Dan engkau yang sudah menerima kasih pada Tuhan, jangan berkeras hati. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, kami kadang hampir berhenti berbuat baik. Karena apa yang kami lakukan, segala kebaikan yang kami lakukan, mungkin dianggap oleh orang lain itu sia-sia. Orang lain mungkin menganggap tidak ada artinya. Kami hampir putus asa Tuhan. Tapi Tuhan, dari kesaksian Catherine ini kami melihat bahwa ada satu pelajaran yang kami belajar hari ini adalah jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena kebaikan punya kekuatan. Kebaikan punya power yang kuat yang sanggup mengubah bahkan hati yang keras untuk kembali kepada Tuhan. Zaman mula-mula jemaat melakukan yang terbaik dan disukai oleh semua orang. Hari ini Tuhan, biarlah kami memiliki karakter yang baik, supaya hidup kami disukai semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengucapkan banyak terima kasih pada Pendeta Saul yang telah menyampaikan firman-Nya. Biarlah firman Tuhan itu boleh berkemah di dalam hati pikiran kita, sehingga firman Tuhan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan mempersiapkan diri kita, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yang sudah kita janjikan untuk berikan kepada Tuhan. Di mana firman Tuhan berkata, kembalikanlah kepada Kaisar apa yang punya Kaisar, dan kembalilah kepada Tuhan apa yang kepunyaan Tuhan. Saudara, persembahan Anda bisa ditransfer langsung via Venmo, barcode-nya tersedia di layar ini, atau bisa dikirim langsung dengan cek ke alamat 154 Elmira Street, San Francisco. Kita akan menyanyikan lagu 309, Bapa di Surga, Hatiku Bersyukur. Heavenly Father, I appreciate you. Thank you.
bangkit berdiri, kita akan doa persembahan. Bapa Surgawi, kami ucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, di mana Tuhan Engkau tetap memperhatikan hidup kami, dan Engkau tidak henti-hentinya menolong hidup kami Tuhan. Di saat Tuhan kami membutuhkan, Engkau segera menjawab doa kami Tuhan. Terutama ya Tuhan, di dalam semua masalah kehidupan, kebutuhan hidup kami Tuhan, Engkau selalu mencukupkan kebutuhan kami Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa bersyukur dalam hati kami Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mengembalikan apa yang sudah Tuhan titipkan bagi kami untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memakai persembahan ini untuk menjadi berkat Tuhan, untuk mendorong Tuhan, mensupport pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan memulai Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu di dalam pekerjaan mereka, di dalam apa yang mereka lakukan Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu doksologi disertai doa berkat dan amin song. Berkat Tuhan, maka kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus biarlah menyertai kehidupan saudara sekalian daripada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Yang selesai.